Kami adakan kegiatan pengobatan gratis ini, tujuannya ya sebagai pengabdian kami kepada masyarakat luas ya, memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk menikmati berobat secara gratis di RSUD Kesehatan Aman. Seperti yang kita ketahui selama ini, ya memang seluruh pelayanan kita berlakukan tarif perda nomor 1/2016, jadi kebetulan ini kita bisa mengupayakan bahan-bahan swadana kita sendiri RSGM ya. Jadi inilah cara kami untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan pelayanan gratis. Nah, kemudian sasaran kami kedua, memang kegiatan ini tujuannya untuk kegiatan pendidikan profesi kedokteran gigi. Jadi sasaran kedua adalah untuk membantu para anak didik kami untuk mendapatkan kasus. Mendapatkan kasus sehingga mereka terpenuhi persyaratan mereka di dalam kelulusan sebagai dokter gigi.